Kenapa manusia seperti itu? Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan, Pak. Law kana li ibni adam wadiyan min malin labtagha thalithan ma yamlau jawfa ibni adam illa at-turab wallahu yatubu ala man taba. Kalau seandainya manusia itu diberikan harta dua kabupaten landak, apakah cukup? Enggak. Manusia itu enggak bakal cukup, kata Rasulullah, Pak. Manusia dikasih harta cukup? Enggak. Dikasih jabatan tinggi cukup? Enggak. Dua kabupaten harta semua cukup? Enggak. Labtagha thalithan, mereka pasti akan meminta lagi kepada Allah harta satu lembah yang isinya sama, bahkan lebih. Kalau ditanya, kita ini jujur-jujuran, mau kaya apa miskin? Mau kaya apa miskin? Kaya apa miskin, Bu? Yang jelas kaya. Pak, kaya apa miskin, Pak? Kaya. Istri satu apa empat? Empat. Tuh di belakang, no. Ya itu manusianya, Bu. Ya namanya manusia itu muda kaya raya, tua bahagia mati masuk surga. Ya surganya siapa, Bu? Jadi gini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah memuaskan dirimu wahai manusia sampai kemudian mulutmu itu dipenuhi oleh tanah. Artinya hanya kematian sajalah yang dapat memuaskan perasaan kalian. Selagi dia masih hidup, cukup? Enggak akan pernah.